Berbuk nomor punggung 3 juga ada libero Patrick dan Alfian. Itu sisinan pemain dari JBK Perda Triple Tech. Malam ini mungkin malam hari ini tampaknya pertandingan yang sangat benar-benar menegangkan dan cukup seru, karena mungkin kedua tim akan benar-benar kerja ekstra untuk bisa mengambil tiket untuk pertandingan masuk di semifinal selanjutnya. Baik, segera nonton anda. Sebentar lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua atau di set yang pertama antara LB Karangsari menghadapi JBK Perda Triple A. Sementara LB berseragam oren berada di posisi 11-8 dan JBK Perda Triple A berada di sebelah utara dengan memakai kostum warna kurin oren. Baik, selamat datang. Kini tiba saatnya untuk menyaksikan di set yang pertama antara LY menghadapi JBK Perda Triple X. Sementara bola pertama dipegang oleh LD dari Karangsari. Di sana ada Panji hancang-hancang melakukan jumping service pelanca jari banyak dimandir. Terimaan bola yang kurang akurat mengung berapa kecerahan di kapten. 3 poin kali ini untuk LD 1-0. Masih saudara Panji hancang-hancang melakukan servis pelanca jari banyak. Terima lebihan angka tinggi. Dibiarkan saja rupanya. 3 poin, 1 angka lagi untuk LB 2-0. Masih saudara Panji dari LB nomor 3 ancang-ancang melakukan servis. Bagaimana datangnya bola pelanca saja rupanya. Dibiarkan saja, namun masuk kali ini. Kontrol bola yang kurang akurat dari saudara Andi kapten. 3 poin lagi, 3-0. 3-0 untuk LB. Masih LD setelah Panji, masih pelancar yang berima setelah Hero angkat tinggi. Gagal kali ini, masih bisa dipendung oleh setelah Bom-Bom. 3 poin lagi untuk LD, 4-0. Masih LD. Panji masih menimang bola, akan melakukan servis. Pelancar Jahir yang berbentuk terima dengan baik angkat tinggi kali ini. Tamir! Namun masih gagal, oh masuk rupanya. Masuk Tamir baru saja menjebol pertahanan dari LD. Tiba pecah satu angka, 1-4. JBK sudah dilakukan angka tinggi. Dibiarkan saja namun masuk kali ini. 3 poin lagi untuk LD, 5-1. 5-1 untuk LD. Kita lautik kali ini ancang-ancang. Melakukan servis cukup baik, terima di angka tinggi. Heru kali ini sangat tajam dan akurat. 3 poin kali ini untuk JBK 2-5. JBK juga Tamir jangan berpung 2 sudah dilakukan. Terima di angka tinggi, masih bisa dikembalikan, terima dengan baik. Dorong saja ke belakang, dibiarkan saja namun keluar dari lapangan. 3 poin lagi untuk LD, 6-2. LD kali ini
terus. Bagaimana datangnya bola? Cukup baik rupanya, dibiarkan saja. Namun keluar kali ini dari LB. Tiga JWK kali ini Abu Awang melakukan jumping serve cukup baik. Tiba dengan baik. Golkar ke atas, Tomes keras. Namun cabut di kanan sendiri. 3 poin lagi untuk JWK. 4-6. Golkar apa? Masih dari JWK. Abu Awang melakukan jumping serve cukup baik. Terima LB angkat tinggi. Masih bisa ditendung. Namun gagal kali ini segera Ocol. Jatuh di kanan sendiri hingga menambah poin untuk JBK 5-6. Masih Awi Awok dan JBK cukup baik. Terima Epic angkat tinggi. Namun kali ini berhasil nomor punggung 12 Sudor Saluki menambah poin untuk LD 7-5. Saluki jangan-jangan akan melakukan jumping service. Cukup baik rupanya. Terima Tamir angkat tinggi. Heri lagi-lagi berhasil yang dua kalinya. Ini menambah poin untuk JBK 6-7. Masih tertinggal satu angka JBK. Heru ajang-ajang melakukan jumping service rupanya. Pelan saja. Terima Ucol angkat tinggi. Tebas keras Saluki. Kembali Saluki berhasil mengucapkan satu angka untuk LD 8-6. Dari LD jangan-jangan melakukan servis. Jamming servis cukup baik rupanya. Namun terlalu panjang setelah Ucol. 3 poin untuk JBK 7-8. Segera Andi kapten melakukan jumping service cukup baik. Terima angkat tinggi. Kembali Epic berhasil menjebol pertahanan dari JBK. 3 poin lagi untuk LD 9-7. Masih tertinggal 2 angka JBK. Dan dilakukan Imam Golet angkat tinggi. Dibiarkan saja tanpa blok rupanya. Umpan yang sangat manis di sambar satu listra Epic. 3 poin lagi untuk JBK 8-9. Tapi kali ini pelan saja angkat tinggi. Masih bisa dibentuk namun keluar lapangan. Dan menambah poin lagi 10-8. Panji dari LD ancang-ancang. Pelan saja rupanya. Terima Andi angkat tinggi. Tamir kembali. Tamir gagal yang kedua kalinya. Masih bisa dibentuk oleh pemain dari LD Dora Opik. 3 kali ini LD 11-8. Terima Andi angkat tinggi. Kembali Tamir. Masih bisa dibalikan dengan baik LD. Tamas keras dari Opik. Namun masih bisa dibalikan. Angkat tinggi Ocol Saluki. Bagaimana namun keluar dari Saluki. 3 kali ini poin untuk JBK 9-11. Tampoyin jangan-jangan pelan saja. Terima dengan baik angkat tinggi. Kembali Saluki berhasil menjebol pertahanan dari setelah Heru dan Awi Awok. 3 poin satu angka lagi 12-9. Masih tertinggal 3 angka JBK. Kembali kali ini berhasil Heru menambah poin untuk JBK 10-12. Tamir hancang-hancang. Pelan saja. Terima libero. Masih bisa dikembalikan. Kembali dorong ke belakang. Angkat tinggi. Pelan saja rupanya. Angkat tinggi Saluki. Lagi-lagi kembali Saluki berhasil mencoba pertahanan dari pemain JBK. 3 poin lagi 13-10. 13-10. Kembali dari LD. Ancang-ancang dari LD. Kami melakukan servis pelan saja rupanya. Bom-bom sudah dilakukan Andi kali ini. Berhasil Andi menambah poin untuk JBK 11-13. Awi Awok ancang-ancang dari JBK melakukan jumping service cukup baik. Terima Elwiro angkat tinggi. Dorong saja belakang. Masih terima saudara Awi angkat tinggi kali ini. Halo.
masih bisa balikan kembali. Opik angkat tinggi. Bali Saluti terlibat dengan baik, masih bisa dibentuk. Angkat tinggi kembali Hero. Kembali berhasil menawar poin. Sudah Hero berpunggung 9 dari JBK. 12-13. Masih awi-awok. Ancang-ancang melakukan servis cukup baik, namun gagal di gandang sendiri. Ya, kembali kali ini untuk LD Sudara Saluti. Ancang-ancang akan melakukan jamming servis cukup baik rupanya. Kembali Biro angkat tinggi. Andik kembali Adi berhasil menjebol pertahanan dari pemain LD Karangsari dan menambah poin lagi untuk CWK 13-14. Heru Bancol ajang-ajang dari CWK melakukan servis cukup baik, belajar aja rupanya. Rumah Ufek angkat tinggi Saluki. Kembali Saluki berhasil menjebol pertahanan dari CWK. Ini kembali poin untuk LD 15-13. Ya beli Rizka, kok kan bungkus harga makanan kayaknya sih. Kali ini ayo deh, kalau jauh belanja aja, kalau kita angkat tinggi, dibiarkan saja. Walaupun pelan tapi jatuh tempat yang akurat, sudah OPG, kita menemukan poin untuk LD 16-13. 16-13, untuk LD. Angkat tinggi, berhasil lagi-lagi dibiarkan saja. 3 poin lagi untuk JBK 14-16. Berani dari mereka, jangan campurkan jumping service cukup baik rupanya. Dibiarkan saja namun terlalu panjang. Gagal kali ini sebenarnya Andy. Kembali ini Mambolet. Mambolet melakukan service pelan saja. Terima Andy. Angkat toilet. Kembali berhasil sebenarnya Andy. Sangat baik dan sangat akurat. Topik kali ini dari JBK. Jangan jangan melakukan jumping service cukup baik. Terima ucal. Angkat tinggi. Mas keras kali ini. Bali sebenarnya Opik berhasil menjebol pertahanan dari JBK. 3 poin lagi untuk LD 18-15. Pelan saja Panji. Angkat tinggi Opik. Mas bisa membalikan. Opik pelan saja. Jadi Mahir Bancol. Andi kali ini Mas bisa dibalikan. Dibiarkan saja, salah pengertian rupanya antara Andi dengan Heru Bancol. Dibakuin lagi untuk LD Karangsari 19-15. Masih dari Banji, LD. Jadi lakukan pelan saja, angkat tinggi. Awak pelan saja. Terima Banji angkat tinggi. Saluki dibiarkan saja, kembali menambah poin. Dari Saluki menambah poin, satu angka lagi untuk LD. Game out datangnya dari JBK. Agar bersiap-siap nanti setelah pertandingan LD dan JBK Triple X Porda akan dipertandingkan Sembila Arsel menghadapi Stiku 2. Untuk keduanya akan mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, terima kasih. Baik, selamat datang dan pecinta bola voli Kabupaten Cirebon atau Indonesia tentunya. Kembali ke tengah lapangan menyaksikan jalan pertandingan antara LD menghadapi JBK. Kali ini gagal netting grafik pemain dari LD. Hingga kali ini menambah poin untuk JBK 16-20. Toyik pelan saja, terima ocel. Angkat tinggi. Pelan saja. Walaupun pelan namun berhasil menambah poin. Kerabombom dari LD 21-16. Opik kacang-kacang dari LD melawan servis cukup baik. Terima kasih Andi. Terimaan bola yang kurang akurat dari saudara Andi. Menambah poin untuk LD 22-16. Masih setelah Opik kacang-kacang dari LD pelan saja rupanya. Terima dorong saja ke belakang. Panji angkat tinggi Opik. Gagal penerimaan bola kurang akurat dari saudara Andi. 3 poin untuk LD 23-16. Pergantian pemain awal-awal keluar didapatkan oleh Bapak Yopi nomor punggung 10. Wiker Mas Yopi
Biarkan saja kali ini gagal lebih terlalu panjang. 3 poin untuk JBK 17-23. Bagaimana? Poin rupanya untuk JBK 18-23. Tamir pelan saja terima OPK akan tinggal. Pelan saja. Walaupun pelan namun berhasil jadi tempat yang akurat sudah bom. Dengan skor 24-18 untuk LD. Bom dari LD. Jangan-jangan melakukan servis. Pelan saja namun gagal jatuh di kandang sendiri saudara bom. Buang-buang modal rupanya. Gede maut dari LD. Dan kembali kami tahukan untuk Sembilan Arsel akan menghadapi Stiku 2 agar bersiap-siap setelah pertandingan antara LD berhadapan dengan JBK Horda Triple A. Jumping yok, jumping. Dari JBK, jangan-jangan kali ini Bapak Yoti melakukan jumping service cukup baik. Terima angka tinggi. Masih bisa balikkan namun jatuh di kanan sendiri. 3 poin untuk JBK 20-24. Masih Yoki. Jangan-jangan melakukan jumping service cukup baik. Namun kali ini terlalu panjang rupanya. Hingga usaha sudah pertandingan di set yang pertama dimenangkan oleh LD Karangsari dengan skor 25-20. Dan kembali kami beritahukan agar segera bersiap-siap antara Spila Arcel akan menghadapi Stiku 2 setelah pertandingan yang sekarang antara JBK berhadapan dengan LD Karangsari. Di bulan suci Ramadan, PB Pandanuringin mengadakan Open Turnamen Volleyball Putra Ramadan Cup 2024 yang ditutup oleh Gemas Suara Audio Profesional dan Netting Bapak Anton Maulana STMM MDS Karangsari Firmai Trail Adventure Mahkota Sport Sumber Laci Lapak Adik Cirebon. Baik, sudah menonton kembali ke tengah lapangan untuk menyaksikan jalannya pertandingan di set yang kedua antara LD berhadapan dengan JBK. JBK kali ini berhasil poin 1-0. Kembali dari JBK dibiarkan saja oleh Laucal. Tiga penonton untuk JBK 2-0. Masih dari JBK, jangan-jangan pelan saja di malam dari Laucal. Jangan tinggal. Gagal kali ini saudara Opik. Tidak bisa menyeberang bola. Tiga penonton, 1-2 lagi. 3-0. Masih saudara Toyib. Dari JBK jangan-jangan pelan saja terima ocol. Angkat tinggi kembali Opik. Kali ini berhasil saudara Opik. Jebol pertahanan dari JBK. 3 poin kali ini untuk LD 1-3. Panji pelan saja dan dilakukan angkat tinggi dengan yang baik. Mas keras kali ini. Namun masuk saudara-saudara. 3 poin lagi untuk LD 2-3. Kembali dari balian J dari Panji. Kembali yang angkat tinggi. Kembali berhasil dari Opik. 3 berapa poin untuk JBK 4-2. Erwin Bernum ancang-ancang dari JBK. Pelan saja dengan Ocal. Angkat tinggi. Berhasil kali ini walaupun pelan tapi bisa mengecoh pertahanan dari JBK. 3 poin lagi untuk LD 3-4. Berapa Opik sudah dilakukan. Terima kasih angkat tinggi. Kembali gagal dari JBK. Hingga mana poin untuk LD. Kali yang pertama 4-0.
masih dari Opik. Kembali Bobot berhasil menjadikan bola cepat yang akurat hingga pada poin satu angka lagi untuk LD 5-4. Masih dari Opik, jumping service cukup baik namun terlalu panjang kali ini, dan tahun yang kedua 5-5. Opik dari CPK jangan-jangan melakukan servis lansia cerupanya, oh, namun gagal kembali dari Indra Opik. 3 poin lagi untuk LD, 6-5. Bom-bom dari LD, ancang-ancang berpengumpat kami melakukan servis, jepik servis cukup baik rupanya. Timbang Andi, angkat tinggi, cemes keras kali ini, berhasil kali ini dari Sidra Andi, menjebol pertahanan dari WNLD, Imam Bolet, tinggal menambah poin lagi, untuk JBK, 6-7, dari JBK, jangan-jangan hidup pancel, sudah dilakukan, Opik, angkat tinggi, kembali berhasil, Ali Alok, mendapatkan bola, yang sangat akurat, tidak menang poin lagi, 7-6 untuk di JBK. Masih Irbancel dari JBK, jangan-jangan sudah dilakukan pelancar aja di Maupik. Angkat tinggi Pancel, cok! Masih bisa terjumpa dengan baik, angkat tinggi kembali Andi! Namun gagal kali ini Andi, bendung oleh pemain dari LD, Jara Saluki nomor punggung 2. Hingga kali ini, LD, ajang-ajang juga Saluki. Melakukan jumping service cukup baik, rupanya cukup sangat akurat dan sangat keras. Pelan saja, dorong ke atas, Ocel kembali, Ocel berhasil menjebol pertahanan pemain dari JBK. Hingga poin lagi, 8-7. Masih Sudra Salupi dari LD ancang-ancang, cukup baik rupanya, kembali berhasil sangat keras dan sangat tajam. Tidak bisa diterima dengan oleh gelas, ya, oleh gelas. Pemain dari JBK kembali menang poin. Saluki, Bali Saluki, Bali Kariri gagal dari Saluki. Gagal yang ketiga kalinya, kali ini dari Saluki. Lalu menepit rupanya dan tentu kita dengan sendiri. Enggak Andi kali ini. Jangan-jangan melakukan jumping service cukup baik. Angkat tinggi. Berhasil dari Mambolet. Umpan yang sangat tajam. Sambar saja oleh Mambolet. Kembali kali ini berhasil untuk LD, ancang-ancang Ocel, dan dilakukan terima angkat tinggi, kembali berhasil segera Irwin Bernuk, jebol pertahanan dari main LD, hingga berapa poin lagi, 9-10, Ali Awam, pelan saja, angkat tinggi, kembali Opik berhasil menambah untuk LD, 11-9, masih tertinggal 2 angka JBK. Rafi Temenjak, Imam Bolet kali ini dari LD nomor 2, ancang-ancang melakukan servis, angkat tinggi, masih bisa balikan, angkat tinggi, kembali Opik berhasil dari LD menjebol pertahanan pemain dari JBK hingga memenang poin 1 angka lagi, 12-9. Masih Imam Bolet, ancang-ancang, angkat tinggi, balik kali ini berhasil dari Erwin Bernuk, main dari JBK ini, berhasil menjebol pertahanan pemain dari LD Sidra Opik, 3 poin untuk JBK, 10-12, balik acara kali ini, Saluki, pelan saja, masih juga dengan baik, Heru, kali ini berhasil Heru, hingga mendapat poin untuk JBK 11-12. Sementara JBK Elmas tinggal 1 angka, dorong saja belakang Opik, angkat tinggi Herbancel, kembali Herbancel berhasil menjebol pertahanan dari LD hingga mendapat poin lagi, 12-7. Masih terjebakkan, ancang-ancang pelan saja rupanya di bawah Opik, angkat tinggi Opik kali ini berhasil, Opik menjebol pertahanan dari pemain JBK Erwin Bernuk, hingga Panji kali ini ancang-ancang pelan saja
dua di angkat tinggi, Bali Herbancal, hasil kali ini Herbancal yang ketiga kalinya. Tuhan masih susu nih kan. Kembali dari Jamaica, hanya ancang melakukan setting servis. Berdom, angkat tinggi. Kembali Saluki berhasil menjebol pertahanan dari JBK. Gampang satu angka lagi. 14-13. Oh baik Daniel deh, hancang-hancang melakukan servis. Cukup baik. Dibiarkan saja nomor nomor panjang kali ini gagal dari Opik. Main dari LD ini. Tiga kali ini Opik dari JBK. Pelan saja. Mau pikir dia angkat tinggi, gocol. Gagal kali ini setelah gocol. Hingga mana poin? Kali ini tertinggal satu angka Heldi dari JBK 15-14. Masih Opik dari JBK. Angkat tinggi. Saluki. Kembali Saluki berhasil menyamakan kedudukan 15 sama. Bobom, kali ini Bobom dari LD nomor 24 sudah Bobom hancang-hancang melakukan servis pelan saja sangat baik dari Mairun berduk kembali Herwancal berhasil hingga menawar poin lagi Herwancal baru saja menyumbangkan satu angka lagi untuk JBK 16-15. Herbancal, hancang-hancang dari JBK. Dapat jerbing-jerbing dibiarkan saja namun masuk. Masuk saudara-saudara. Kembali Herbancal. Nama poin lagi untuk JBK 17-15. Masih dari JBK Herbancal. Terima angka tinggi. Kali ini berhasil 5 bolet. Tinggal banyak poin lagi untuk LD 16-17. Saluki yang jangan-jangan melakukan jumping service cukup keras namun gagal kali ini dari Saluki hingga kali ini tertinggal 2 angka LD tertinggal 2 angka dari JBK 18-16. JBK jangan-jangan dibuang sia-sia berangan di kapten pemain dari JBK. Kocel siap kali ini dan dilakukan dengan baik. Angkat tinggi masih bisa dibalikan, dorong saja ke depan. Bali Opik masih bisa dibalikan, angkat tinggi Opik. Kembali kali ini Opik berhasil menyamakan kedudukan 15 sama. Masih sudah Ocol siap dari LD. Hancang-hancang belakang jerping-jerping cukup baik. Terima Herbancal. Terima angkat tinggi Saluki. Tetap dari Saluki sangat tajam dan sangat akurat. Rupanya tetap dari Saluki berhasil menyumbangkan poin satu angka lagi 19-18. Ada satu himbauan nanti untuk para panitia yang mungkin sekiranya apabila pertandingan selesai, panitia dimohon membantu di seksi parkir timur, barat, selatan, yaitu saja. Agar bersiap-siap juga pertandingan selanjutnya antara Sepila Arsel menghadapi Sedikit Dua. Serangan dan baru saja LD menang poin 20-18. Ocel masih melawan JBK cukup baik, namun kali terlalu panjang jera. Ocel gagal main dari LD ini. Dia menang poin untuk JBK. JBK Awi Awok melakukan servis dari sisi kiri. Terima Ocel siap kembali Opik berhasil menyumbangkan poin untuk LD hingga 21-19. Imam boleh terancang-ancang Herbancal yang dituju dengan kepanjang kali ini dari Opik JBK hingga poin lagi untuk LD 22-19.
masih mampolet Gema Heru angkat tinggi berhasil kali ini topik dari JPK 0.5 menyumbangkan poin 1 angka untuk JPK 20-22 dan JPK Jangancan pelan saja terima opik angkat tinggi masih bisa dibendung balikan dengan baik dorong saja ke belakang terima Andi angkat tinggi Heru Bancol kembali kali ini berhasil Heru Bancol hingga menambah poin lagi untuk JPK tim out datangnya dari Eldi dan kembali kami raukan untuk 9 Arcel atau 1002 agar bersiap-siap setelah pertandingan antara JPK berhadapan dengan Eldi Karangsari dan kita kembali ke tengah-tengah lapangan menyaksikan jalannya pertandingan di set yang kedua antara LD menghadapi JPK Horda Triple M Panji Prancaja terima kasih angkat tinggi kembali kali ini setelah Erwin berhubung mengundikan dari JPK berhasil menyumbangkan poin 1 angka lagi untuk JPK 3-22-23 Erwin Bernop jangan-jangan melakukan servis cukup baik di Maocal angkat tinggi Saluki kembali Saluki berhasil menang poin untuk LD 3 respon untuk LD 24-22 Hapik langsung saja penerimaan bulan dia agar setelah Andi Hikam salah sudah pertandingan di set yang kedua atau di pertandingan yang kedua pula dimenangkan oleh LD Karangsari dengan skor 25-22 dan langsung memanggil untuk